Halo Sobat Gamer, kita ketemu lagi di review game kita hari ini. Dan seperti biasa hari ini gue akan ngajak kalian buat nge-review game Beer Feast. Nah ini tuh game pengganti Hex Domino cuy. Jadi semenjak Hex Domino kehilangan tombol kirimnya, banyak playernya yang pindah ke sini. Ya, bandar dan player semua ke sini nih. Jadinya di sini papan peringkat sekarang banyak dipenuhi sama mantan player Hex Domino nih. Dan sekarang bakul chip paling atas ya, bukan Vegas Gaming. Aduh, kalau di Hex Domino tuh Vegas Gaming cuy. Oke, di sini gue mau ngajak kalian untuk menyelesaikan satu isu. Isu yang ternyata ini banyak dialami sama player dan juga gue ngalamin cuy ternyata. Jadi isunya tuh seperti ini. Gue kalau mau ngisi chip ini yang 400M ya, yang 400M 30K, itu muncul pemberitahuan seperti ini. Coba kalian lihat ya. Tidak dapat menyelesaikan pembelian Anda. Pastikan telah memilih negara yang benar di akun play Anda. Oke. Nah di sini posisinya gue kan lagi pakai VPN ya. Gue mau coba matikan VPN-nya dulu cuy. Nih, ini kalau muncul tombol kirim, berarti VPN kita aktif kan. Gue coba matikan dulu ya. Nah, sekarang gue sudah login lagi, tapi tanpa VPN. Kalian bisa lihat ya, tombol kirimnya sudah nggak ada. Artinya gue login tanpa VPN cuy. Kita coba untuk top up 400M kayak tadi ya. Kalau ini berhasil berarti masalah kalian tinggal matikan VPN aja pasti bisa. Dan di sini muncul tidak ada koneksi internet. Pastikan WiFi atau kuota aktif, lalu coba lagi. Buset dah, mana mungkin gue bisa login cok kalau nggak ada internet. Emang mabok ini. Ntar ya, batalkan dulu. Kita coba lagi. Masuk lagi. Dan Anda sudah memiliki item ini. Memiliki item ini maksudnya gimana cok? Gagal membayar. Aduh. Coba lagi. Permintaan Anda sedang diproses, mohon tunggu. Lah, top up berhasil. Gimana tuh ceritanya? Top up berhasil, padahal tadi masalah negara ya. Jadi gue sudah matikan, langsung dapat dong 400M anjir. Jadi ternyata permasalahannya hanya di VPN cuy. Jadi tadi kan ketika gue pakai VPN, gue coba beli nih, tapi muncul pemberitahuan. Habis itu gue keluar gamenya, gue matikan VPN terus masuk lagi, terus pilih dengan item yang sama, ternyata berhasil cuy. Jadi kayak gitu ternyata permasalahannya. Coba kita beli lagi ya. Kita coba beli lagi. Kita coba beli lagi IDR 5K lah. Kita coba ya. Apakah muncul pemberitahuan lagi kayak tadi cuy? Negaranya. Dan kita coba di sini. Ternyata berhasil kah? Ini tanpa VPN berhasil. Ya. Dan sekarang gue mau ngajak kalian untuk nyalain VPN lagi. Gue coba nyalain VPN ya. Permintaan Anda sedang diproses. Berhasil ya kan? Oke, ini berhasil. Sekarang gue mau coba untuk matiin dong. Nyalain VPN. Ya, gue keluar dulu dari gamenya. Nah, di sini gue mau nyalain VPN lagi. Kita mulai pakai server Thailand ya. Dan kita langsung masuk lagi ke gamenya cuy. Tadi gue matiin. Ternyata langsung berhasil. Jadi kemungkinan masalah kalian tuh cuma VPN doang cuy. Ya. Nah, kita coba langsung menuju ke gamenya dan kita coba beli lagi yang 5000. Kalau muncul lagi masalah kayak tadi ya. Bisa jadi betul-betul gara-gara VPN cuy. Ini penawaran super 15000, kita coba ambil yang ini ya. Penawaran super katanya cuy. Kita ambil. Apakah muncul? Oh, benar cuy. Artinya benar nih dugaan gue cuy. Ternyata masalahnya itu ada di VPN kalian. Jadi mengerti aja dulu. Kemudian nanti ini kan gagal bayar, apakah Anda membutuhkan bantuan, batalkan aja. Kemudian kali. Nah, kita keluar dulu dari Beer Feast. Masuk lagi ke VPN-nya, matikan VPN. Kemudian keluar, masuk lagi cuy ke Beer Feast-nya. Ternyata cuma
persoalan VPN ya. Karena banyak teman kita kemarin yang susah untuk menangani masalah ini cuy. Ternyata simple aja penyelesaiannya. VPN matikan, masuk lagi. Kemudian kita coba ya sekarang. 15.000 kita ambil. Yang 15.000. Nah, ini gua pakai dana ya. Gua pakai dana beli dengan sekali ketuk. Kita coba. Jadi kalian usahakan matikan dulu autentikasi ya. Tuh, langsung berhasil cuy. Oke. Nah, itu kan. Jadi simple, tinggal matikan aja VPN-nya. Tapi usahakan ya, usahakan. Gua dapat apa ini cuy? Oke. Tapi usahakan ya autentikasinya matikan dulu. Nah, kalian ke Play Store. Kalau sudah ada di Play Store, masuk ini. Ini yang ada di atas kanan warna putih merah tuh. Itu profil ya. Kalian pencet aja. Kemudian nanti kalian ke setelan nih paling bawah. Oke, ke setelan terus nanti autentikasi ini pencet dan matikan. Di sini gua sudah matikan, jadi tulisannya jangan pernah. Ya. Ini ada pilihan setiap 30 menit untuk semua pembeli pembelian melalui Google Play. Jadi pilih jangan pernah. Oke, terus kalau sudah kalian pilih jangan pernah, balik lagi ke gamenya. Coba lagi. Kalau berhasil, kalian sudah bisa beli. Coba komen di bawah. Ya, jangan lupa di like, di subscribe. Oke, brother. Sip. Jadi itu tadi untuk penyelesaian masalah kalian, masalah negara-negara, nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Intinya begitu cara penyelesaiannya. Matikan aja VPN-nya, simple ya. Jadi thank you for watching. Semoga masalah kalian udah selesai. Tapi kalau kalian masih ada masalah dengan game Beerfish ini, coba kalian komen di bawah. Gua bantu cari solusinya ya. Jadi thank you for watching. Salam gamer. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Olympus, Olympus. Kita tes di Olympus.